Cek sound. Cek sound, cek. Tes dicoba. Mohon di approve. Alhamdulillah ada satu. Oke, tes masih jam 19.33 ya. Tes suara apakah bagus atau enggak? Cek sound. Alhamdulillah udah ada yang hadir. Mbak Nurul Agustina, Mas Muhammad Mahfud dari Kendal ya. Kendal ini kelahiran saya besar di Kendal juga nggih. Semangat pagi. Oke, Malaysia juga hadir, alhamdulillah. Bogor, Mbak Sumini Nasa, siap Mbak. Oke, terima kasih suaranya udah masuk ya. Mas Mahfud, Mbak Fitria, Mbak Siska. Oke, semangat pagi semuanya. Ya, ini sambil nunggu teman-teman yang hadir ya. Kalau di sini saya domisili di Cilacap ya. Ini lagi selesai adzan Isya. Jadi mungkin sambil teman-teman nunggu apa? Adzan turun terus nanti kita mulai. Oke, Pak Plan sudah hadir. Pak Nur Haryono Nasa, siap, Pak. Jenderal saya nih Mas Agus Rukmantio Jogja. Selamat pagi Mbak Yuku Aplen. Oke, dari Agena Poma. Suaranya kurang keras, Bu. Oh ya, begini keras nggak, Mas Heri? Luar biasa nih Mas Heri, leader yang luar biasa dari Wari. Suara bagus. Mana tadi? Gambar luing. Oh iya ini. Ini karena selalu pakai produk NASA ya, luing. Oke, kemudian Mbak ini NASA Jepara. Jepara semangat pagi Mbak. Ini saya juga udah nyiapin minuman nih, Amote. Nanti kalau apa haus-haus minumnya itu. Oke, Sidoarjo juga udah hadir. Suara kurang keras. Oh ya, ini suara kurang keras. Kira-kira gimana? Aku dengar ini. Coba yang kurang keras nanti volumenya dikerasin ya. Ini soalnya saya merasa udah bengok-bengok. Bali hadir, terima kasih. Jakarta juga hadir. Samarinda, wow keren. Samarinda ya. Mbak Sumini, saya lahir di Cilacap, Mbak hijrah ke Bogor, Mbak Jawa ngapak. Oh iya. Kalau saya kebalikannya, saya besar di Kendal, lahirnya ke Bumen, terus sekarang dapat suami orang Cilacap. Jadi setelah udah dari menikah terus tinggal di Cilacap. Oke, ngapak.com lah ya. Orang ngapak, orang kepenak.
Kak Eka, semangat pagi. Oke, Semarang, Ungaran ya, Ungaran luar biasa. Wah, ini timnya Mas Heri nih kayaknya, yang kendal-kendal banyak yang udah hadir nih. Taiwan, wow, Taiwan juga udah hadir ya, Mbak Fitri. Mbak Fitri, Surabaya, kemudian ini suara putus-putus. Oh, mungkin karena sinyal lebih, Mbak. Oke, Lampung juga hadir. Ya, segarnya Amote Kediri, alhamdulillah. Salam kenal juga, Mbak, dari kita ini dari Lampung ya. Ciamis. Kemudian ini, oh ya, Mbak Nurul Agustina lahir di Kendal, salam kenal, siap Mbak. Oke ya, dari Lampung dan oke, ini udah 50 orang ya, 50 lebih nanti 55 lah ya, kita mulai sambil absen-absen terlebih dahulu. Oke, monggo yang apa leader-leadernya bisa colek-colek mitranya ya, mitra-mitra saya, monggo Mbak Umi Farida Nasa dari Kendal, monggo juga Mbak Ria Jun, terus ada teman-teman kita semua juga yang daerah Cilacap, Pak Lampung, Pak Tanwin ya, monggo silahkan bisa langsung online juga. Oke. Oke, ini karena udah 55 ya, 55 sambil kita mungkin kita mulai dulu, kita mulai nanti apa? Kita santai saja karena KFO ini dikemas secara serius tapi santai ya. Makanya pembelajarannya bisa enjoy, bisa harapannya. Nanti kalau misalnya yang nggak bisa live streaming hari ini, nanti kita apa diulang lagi, diputar ulang. Oke, saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, semangat pagi, semangat pagi. Terima kasih kepada FKS 513 atas kepercayaannya kepada kami selaku bagian dari FKS 513, juga dipercaya jadi di Korwil Jawa Tengah untuk menyampaikan materi tentang cara follow up dan mengembangkan bisnis lewat komunitas ya. Jadi sebetulnya materi ini untuk KFO 1 juga sudah pernah kita sampaikan. Bagi teman-teman yang sudah pernah ikut atau mungkin leader atau mungkin juga apa distributor yang sudah ikut di KFO 1 dan sudah pernah mendengar tentang materi ini, nanti bisa kita bahas sharing bareng ya, mungkin sambil apa sambil komen. Nah, bagi teman-teman yang belum, yang baru saja gabung di KFO 2 ini dan baru mendapatkan materi ini, nanti bisa sambil mencatat. Dan sekali lagi, kami di sini, saya pribadi tidak untuk menggurui ya, tapi saling belajar bersama gitu. Nanti suatu saat teman-teman pasti akan juga seperti kita semua yang menjadi mentor, istilahnya apa ya, yang live seperti ini ya. Nanti suatu saat pasti akan seperti itu. Nah, ini perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Rahma Espriani. Kalau di Facebook nama saya Rahma Sarah Nasa ya. Saya ngambil nama tengahnya itu dari anak saya. Saya pemegang stokis R1805 di Cilacap ya. Tahu sendiri ya, Cilacap itu bahasanya ngapak. Kemudian makanan yang terkenal apa ya? Mendoan ya. Oke, mendoan. Terus dekat dengan pantai ya. Di sini pantai itu banyak ya. Ada pantai Teluk Penyu, pantai Sodong, pantai Nganti, pantai Dapayung dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalnya
Suatu saat kok main ke pantai, nanti bisa mampir ke stokis kita di Desa Maos, Desa Lembang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, ya. Oke, pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa, terutama kepada FKS, kemudian kepada guru-guru besar kita, kepada Mbah Aplen kita, yang pertama kepada Pak Agung Setiawan N1, Krondemen Direktur, kemudian kepada Bapak Moh Asanto Ali, ya, kemudian kepada Pak Ardi Nugroho, kemudian kepada beliau Bapak Sindu Sugito, Pak Sindu Sugito, yang saya cintai dan saya hormati Bapak Munir Hadi Murtana, ini selaku pemangku di FKS ya yang luar biasa yang selalu support ke kita dan tak lupa apren langsung saya yaitu Bapak Nur Haryono, Eksekutif Diamond Director. Oke, terima kasih kepada beliau-beliau karena beliau-beliau inilah lantaran beliau kemudian kita bisa sama-sama sukses, kemudian sama-sama bisa mengembangkan bisnis yang sangat mudah, kemudian bisa dilakukan di mana saja, hanya modal HP, hanya modal kepercayaan dan lain sebagainya, tapi kita bisa sampai saat ini. Terima kasih kepada beliau-beliau ya. Ini kalau di ruang offline ya kita tepuk tangan ya, tapi kalau di sini tepuk tangannya sendirian ya lucu nggih. Oke. Ya ini masih sambil colek-colek mitranya ya Mbak Rini Nur Hayati. Oke. Nah, ini nanti seperti teman-teman yang lain ya. Yang pertama saya ingin bercerita dulu tentang kenapa saya gabung di NASA, terus kemudian flashback sebelumnya seperti apa. Kemudian nanti yang season kedua untuk yang sebetulnya sih apa ya materi atau apa ya, tapi intinya kita sharing lah, sharing bareng berkaitan dengan tema Caplok Up dan membangun bisnis di tingkat komunitas. Gitu ya. Oke, semangat pagi Mas Fajar yang luar biasa. Kapan ini ke Cilacap lagi? Suaranya putus-putus ya. Oh, kadang-kadang putus, kadang jelas. Iya, Mbak, sini mungkin sinyal kali ya. Terkendala sinyal karena kebetulan dari tadi pagi sampai sekarang itu cuaca di sini mendung gitu ya. Tapi insya Allah apa? Betul, model lebih saja. Okay. Mungkin kalau yang putus-putus sinyal di sananya di tempat Mbak juga mungkin masih kurang juga ya. Tapi insya Allah kalau yang lainnya gimana ya? Oke, ini suaranya udah jelas ya. Oh, suaranya putus-putus. Oke, kalau seperti ini gimana? Tes-tes suara. Tes suara. Coba bisa dites. Oh, putus-putus juga. Sekarang agak putus-putus. Suaranya jelas. Oh, mungkin kalau yang putus-putus karena terkendala sinyal ya. Oke. Ada yang putus-putus, ada yang sudah jelas. Berarti nyambungnya. Oke, lebih jelas ya. Oke. Berarti ya itu ya, kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak. Ya, mohon maaf ini mungkin di sini karena juga cuaca seperti ini. Mungkin juga kalau di tempat Bapak Ibu semua nanti bisa pada saat apa? Mungkin sinyal udah bagus bisa diulang lagi. Oke ya, Mbak Umar dan Nasa. Oke, terima kasih, Mbak. Oke ya, ini saya pengen cerita dulu kenapa saya itu kok sangat mencintai NASA. Wis. Ada yang seperti saya sangat mencintai NASA? Semakin lama semakin cinta gitu ya. Jadi awal itu saya gabung itu udah lama sekali. Gabungnya itu karena di rumah saya itu suami ada bisnis selain bekerja, dulu suami itu ada usaha. Usaha dia, beliau itu senangnya ke
apa peternakan, perikanan kayak gitu ya. Nah, kebetulan di rumah itu ada sapi, gitu ya. Ada sapi, ada gurame gitu ya. Itu belum belum yang terakhir sama lele. Jadi yang awal itu ada sapi dan ada gurame itu. Nah, terus suatu saat gitu ya. Ini sapinya kok kurang sehat gitu loh. Maksudnya kayak ada apa? Ada makanan, ada macam-macam tapi kok kayak kurang tinggalnya gitu. Nah, akhirnya browsing lah dia nih. Browsing mencari Google vitamin untuk ternak sapi kayak gitu. Nah, muncul di situ ada Viterna. Nah, ada Viterna kemudian iseng-iseng beli. Nah, kita nyoba pada saat itu jual Viterna Cilacap ya, ada seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah muncul Viterna Cilacap itu ketemu ada yang alamatnya jauh-jauh hampir 1 jam kalau dari rumah saya di daerah Kawunganten gitu. Kita nggak tahu, pokoknya yang penting ke sana gitu ya, apa lewat online tuh. Nah, terus setelah itu kita pesen, kita beli. Pertama kali memang agak kurang ini ya, karena nggak telaten, yang penting asal gitu ya. Terus akhirnya kita maksimal. Nah, sang kira-kira hampir 1 tahun kemudian lah, akhirnya mencoba lagi, coba mau serius lah seperti itu. Kita betul-betul sesuai petunjuk, kemudian maksudnya seperti apa kayak gitu. Nah, akhirnya menghubungi kembali dari yang bersangkutan itu, kemudian bilang ke kita, Pak, Mbok sekalian aja, kita ini Mbak, bapaknya jadi member gitu. Nah, suami saya itu ceritanya kalau urusan administrasi nggak begitu ini ya, jadi akhirnya udahlah istri saya yang iya boleh kalau harga member apa dan lain sebagainya diterangkan ini seperti ini, akhirnya daftar member hanya karena pingin beli lebih murah produk Viterna POC NASA dan Hormonik itu. Nah, setelah itu kita coba treatment itu, ternyata hasilnya signifikan, lumayan. Nah, terus pada suatu saat kita mau menghubungi lagi nih, ternyata nomornya udah hilang. Terus pada saat itu pokoknya nggak kelihatan lah, nggak tahu aja di mana. Nah, beruntungnya kita, saya itu pada saat itu udah dikenalkan sama uplinenya, yaitu Pak Nur Haryono. Ini, terima kasih Pak Nur Haryono. Jadi udah dikenalin dulu. Nah, akhirnya saya ngubungi Pak Nur ini. Pak Nur, saya gini, saya ini Rahma, ini gitu ya. Terus saya mau beli lah, sekalian beli cukup banyak tuh, karena pada saat itu tuh alhamdulillah sapinya cukup banyak, jadi butuhnya banyak. Terus akhirnya, oh ya bisa Mbak, dari Jogja dikirim langsung, seperti itu. Nah, usut punya usut dan lain seterusnya, kita udah pokoknya kadang beli kadang enggak ya, tapi intinya udah beli Viterna itu. Aku tuh dapat starter kit ya, nggak nge sampai seperti apa gitu. Maksudnya ya cuma tak geletak aja, lu jangan diru ya, karena saat itu memang belum ya, yang penting ada Viterna murah gitu aja. Jadi nggak ngebisnisnya, nggak macem-macem gitu. Sama Pak Nur hari ini juga saat awal belum, mungkin karena saya responnya biasa ya, jadi belum ditarik untuk inilah gitu. Nah, sampai suatu saat saya itu ditawari Crystal Egg oleh teman saya. Saya itu nggak tahu kalau itu ternyata satu pabrik dengan Viterna gitu loh. Satu ini ya, satu produk gitu ya, satu PT gitu ya. Nah, ternyata setelah itu saya nyoba, ya Mas, saya mau beli gitu, saya beli gitu Viterna. Ternyata hasilnya krisalik lumayan karena memang saya ada masalah keputihan. Nah, suatu saat saya itu buka-buka nih mau bersihin meja gitu, buka-buka starternya NASA. Loh, ternyata kok ada krisalik di situ. Oh, loh kok ternyata selisihnya ini. Loh, ternyata saya harusnya kan member, saya kan harusnya udah nggak perlu ini lah, karena saya nggak paham itu. Akhirnya saya terus semakin ini, semakin istilahnya semakin penasaran nih. Nah, suatu saat juga saya ketemu dengan teman saya di Facebook, salah satunya Mbak dari crossland lain ya, dari jaringan lain itu, dari Jogja. Ternyata beliau juga malah udah jualan kristal luar biasa. Saya iseng-iseng nanya, Mbak, 1 bulan dapat berapa gitu. Ternyata beliau bercerita, wah aku bisa dapat segini-segini, saya tuh cuman melongo. Wow, ternyata gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itulah saya mulai
merasa sangat bahasanya tertantang ya, maksudnya loh ternyata itu saya itu bodoh sekali. Artinya ini jangan ditiru ya teman-teman. Kita kan evaluasi diri ya, artinya evaluasi itu ada kelemahan, kelebihan dan sebagainya. Lihat ternyata saya itu hanya sekedar pada saat daftar nggak tahu apa-apa, karena memang sampai saat ini pun upline langsung saya itu udah muntaber, udah nggak tahu jelas rimbanya, saya juga belum pernah ketemu dan lain sebagainya, padahal sama-sama satu kabupaten Cilacap. Nah itu jangan ditiru ya, artinya saya apa nggak merasa ini dulu gitu, nggak merasa klik dulu. Nah itu terus ketika klik setelah sekian lama. Nah dari Crystal Lake itu kemudian saya mencoba ikut seminar. Awal itu ikut seminar Master Seller Crystal Lake di Jogja. Nah itu di sana saya juga berangkat sendirian, dari sini nggak tahu kantor NASA, nggak tahu upline Pak Nur itu nggak seperti apa. Dari sini berangkat jam 2 pagi sendirian, di sana bingung. Terus akhirnya ini kantor NASA itu yang mana, Jogja yang spoiler gitu ya. Alhamdulillah tapi terus karena semangat gitu ya, jadi di situ kumpul ternyata bersama dengan jaringan Jawa Timur yang kalau ditanya sama Pak Agus Anwar itu siapa yang hasil dari misalnya 1 bulan 30 juta banyak sekali yang ngatur. Saya seperti itu. Itu awalnya namanya terus akhirnya terus kerja itu, saya dulu kerja di mana di konsultan pemberdayaan sambil kerja terus sambil gigit lama-lama semakin terus branding saya mulai ya, tapi pada itu yang jadi apa jadi ikon itu adalah Crystal Lake gitu. Jadi sering banget saya kan di kantor gitu ya, itu masih di kerja itu kadang-kadang panggilnya Mbak Rama Crystal Lake. Saya lagi ada latihan bersama teman-teman ini ya, teman-teman pemberdayaan gitu. Apa? Ini jadi seringnya dipanggilnya kadang-kadang Mbak Rama Crystal Lake gitu. Putus-putus ya suaranya. Oke ya, ini mungkin gangguan suara. Oh iya 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 ya. Saya coba suaranya putus-putus ya. Saya coba ganti ini ya, ganti ini sebentar. Oke, tes-tes kalau ini. Kalau sekarang pakai ini, suara putus-putus nggak ya teman-teman? Mohon maaf nih. Kalau sekarang bagaimana ya teman-teman? Halo, tes-tes-tes. Suara sama gerakannya nggak sinkron, suaranya kok blended, iya ya. Kalau sekarang bagaimana ya? Masih putus-putus. Halo, tes-tes. Coba nggak pakai, nggak usah coba ya. Ya gitu ya Mas Agus. Ini gimana Mas Agus, suaranya kelihatan kan kecil ya sekarang ya. Masih putus. Oke, saya coba lagi yang ini ya. Kalau yang sekarang iya, kadang-kadang kalau live streaming dengan apa cuaca yang berubah-ubah itu seperti ini ya, malah suaranya. Halo, tes tes. Oh ya, kalau sekarang gimana Mas Agus? Ini
dot balikin lagi ke yang pertama. Suara jadi mecil ya. Kalau sekarang oh sudah jelas ya. Coba Mas Agus tes, Mas Agus ini jenderal saya sekaligus juga panitia. Tes sudah jelas ya. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya. Ini karena kendala sinyal atau mungkin gua aja dan sebagainya ini, tapi kan kita tetap semangat. Oke. Kalau yang ngadat-ngadat itu mungkin nanti bisa di ini ya. Suara dengarkan nggak sesuai. Ya memang sering seperti itu, suaranya kecil. Oke, dilanjut aja ya. Nah, itu tadi ya sedikit cerita awalnya saya berkenalan dengan NASA. Nah, setelah tahu saya ternyata potensinya NASA itu luar biasa, saya di tahun 2017 ya, itu kalau nggak salah itu ada KDI fokus pertama. Masih putus-putus ya. Nah, ini ternyata setelah apa? Ya, oke. Kita lanjut aja lah ya. Kita lanjut mungkin ini sambil nanti ya ikut ke KDI Fokus. Nah, itu pada saat 2017 itu ada namanya KDI Intensif. Itu yang dilakukan oleh Diamond Network. Nah, itu awal pertama itu. Kemudian saya ingin berjalannya waktu karena saya fokusnya itu di jualan kristal egg gitu ya. Pada saat itu saya lumayan banget. Artinya lumayan itu bila dibandingkan dengan gaji saya, salary saya di konsultan pemberdayaan. Jadi pada saat itu kadang bisa sama, kadang bisa lebih dan sebagainya. Nah, akhirnya di tahun 2017 itu saya bilang ke suami, saya kayaknya pengen resign deh gitu. Soalnya ketika itu saya juga udah kerja kan dipindah-pindah. Saat itu mau dipindah ke Wonosobo. Jadi bisa dibayangkan ya, teman-teman, kalau saya di sini di Cilacap pindah di Wonosobo ribet dan sebagainya. Nah, saya pindah-pindah seperti itu, saya ingin coba enggak dipindah tapi dengan pendapatan yang sama gimana sih seperti itu. Nah, alhamdulillah di 2017 itu kemudian saya resign terus saya ikut KDI ini yang di itu pertama. Nah, alhamdulillah setelah itu saya fokus 1,5 tahun mengembangkan jaringan. Alhamdulillah sekali langsung 1,5 tahun kemudian saya jadi stokis. Nah, memang awal-awal itu saya hanya sebatas jualan gitu ya sebelum 2017 itu. Tapi setelah kesini saya mulai fokus gitu dengan itu tadi karena saya sudah dapat ilmu dan lain sebagainya di KDI itu. Tapi memang kalau hanya ilmu saja itu nggak bisa, karena sebetulnya yang paling penting adalah praktek gitu ya, harus praktek seperti itu. Oke, ini ya. Resign dari kerja untuk mengikuti pendidikan di KDI. Jadi sebetulnya bukan resign kerja untuk mengikuti pendidikan ya, tapi artinya ada peluang dari Diamond Network atau upline kita. Ini loh ada pelatihan seperti ini. Kemudian pada saat itu tadi saya memang sudah galau antara resign atau teruskan gitu. Nah, itu mungkin dengan pendidikan yang diadakan di kantor NASA itu, kemudian akhirnya saya mantap untuk resign seperti itu. Itu ya sekilas jadi awal. Alhamdulillah.
Bila sekarang sudah mulai ini ya, di bisnis NASA itu dan teman-teman mungkin gitu ya. Sering kita sampaikan di teman-teman kita juga dan juga oleh Pak Asanto Ali disampaikan bahwa bisnis NASA itu adalah bisnis istilahnya bahasa itu lari maraton ya, bukan sprint. Jadi lari maraton itu kan misalnya kita 1 sampai 1 kilo gitu ya. Artinya tidak bisa langsung gini gitu. Kecuali 1 2 3 yang memang luar biasa sekali ya. Ketika kita mau ke tujuannya, misalnya titik aman pertama itu adalah stokis, ya memang harus step step by step dan itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun gitu ya. Jadi enggak bisa langsung 1 bulan gitu, 2 bulan itu enggak bisa. Kalau di bisnis lain mungkin yang sama dengan hampir sama dengan NASA mungkin bisa. Tapi kalau di kita gitu ya, di NASA ini memang ya harus step by step gitu. Mau jadi stokis pun juga kan harus 10.000 PV. Terus harus ada teman-teman udah tahu ya, udah tahu syaratnya stokis seperti apa gitu ya. Udah ngerti lah ya, ada satu pertama itu minimum ada 30 donen, kemudian donen aktif gitu ya. Kemudian 10.000 sama gaban berturut-turut. Nah, ini kalau tanpa proses kayaknya nggak mungkin gitu ya. Maksudnya ya bisa saja, tapi itu mungkin hanya sesaat. Tapi kan kita pengen stokis yang qualified gitu. Akhirnya nanti seperti teman-teman leader yang lain, alhamdulillah bisa minimal 10 juta per bulan, bahkan bisa lebih dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu untuk kenapa saya kok kemudian lama-lama semakin jatuh cinta gitu. Jadi konsepnya kalau teman-teman sering mengikuti motivasi dari Bapak Insinyur Dana Indra Kusuma, itu kan memang beliau ini menyampaikan visi misi yang luar biasa. Itu juga sangat bagi saya itu sangat ngeklik banget di hati ya, karena kita dulunya awalnya adalah dari konsultan pemberdayaan. Jadi bahwa yang namanya sukses itu nggak bisa satu orang, tetap harus berjamaah. Kemudian visi misinya salah satunya adalah Indonesia yang makmur raya berkeadilan. Artinya kita makmur itu jangan sendirian gitu ya, kita makmur itu ya berkeadilan harus sama bareng gitu. Nah ini kalau artinya kalau bisnis jaringan seperti ini kan memang ya kita mau sukses itu kita harus ikut menyukseskan mitra kita seperti itu. Jadi itulah yang kemudian saya merasa sangat mencintai bisnis NASA ini. Jadi kalau teman-teman ada yang belum cinta gitu, itu artinya berarti harus digali lagi, harus belajar lagi. NASA itu seperti apa sih, kok banyak sekali orang-orang yang artinya kemudian banyak yang resign mencari ini dan lain sebagainya gitu ya, kok dibela-belain seperti itu. Nah ini teman-teman kalau yang belum ngeklik itu nanti bisa belajar terus, salah satunya ya ikut dengan event-event yang diadakan oleh Diamo Network, oleh FKS gitu ya. Nanti setelah ini kan ada Pak Munir tadi menyampaikan ada bootcamp, nah itu teman-teman ikut terus aja. Jadi jangan sampai ketinggalan event-event yang diadakan oleh teman-teman di FKS 513. Oke, seperti itu ya feedback saya, dan saya harap juga teman-teman bisa lebih hebat dari saya dan lebih hebat dari teman-teman leader di FKS 513. Oke, yang selanjutnya ini kita masuk ke materi ya. Semakin cinta itu ada ya. Oke, cara follow up dan mengembangkan bisnis lewat komunitas ini. Teman-teman kan ini ya, istilahnya kemarin itu sudah ada materi tentang daftar nama ya. daftar nama itu kan kita mencari orang gitu ya, mencari orang yang sekiranya bisa yang ada di ingatan kita untuk langsung, nggak usah pokoknya nggak usah ini gimana.
gimana ini gimana, enggak, tapi langsung ya yang tertera di dalam pikiran kita. Misalnya cari 50 orang, bisa itu teman SD, teman SMP, teman mungkin kuliah, atau mungkin juga tetangga, atau bahkan bisa juga ibu-ibu nyun sewu mungkin yang jualan apa gitu ya. Itu bisa kalau terlintas di situ muncul gitu, tulis aja seperti itu. Nah, sekarang gitu ya. Kalau sudah punya daftar nama, terus kita harus ngapain kan seperti itu. Nah, salah satunya adalah follow up. Gitu ya. Follow up itu artinya apa? Ini ya. Menindaklanjuti, bahasanya menindaklanjuti. Nah, ini sebetulnya ada dua nih, teman-teman boleh dicatat ya, dicatat, mulai dicatat. Ini ada dua pendekatan, gitu ya. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk melakukan follow up. Yang pertama adalah pendekatan individu, gitu ya. Pendekatan individu. Pendekatan individu itu yang seperti apa? Jadi pendekatan individu itu kalau saya gitu ya, kayak saya pribadi, kita misalnya punya 50 daftar nama tadi ya. Nah, 50 daftar nama itu kita bagikan, katakanlah dalam 1 bulan target kita follow up gitu ya, follow up seperti ini nih, seperti ini. Nah, kalau saya pribadi itu yang lebih baik itu kita prioritaskan dulu yang sekiranya dari pendekatan pribadi itu dia punya punya pengaruh gitu ya. Punya pengaruh. Punya pengaruhnya itu terhadap apa? Artinya yang pertama mungkin dia bisa mempengaruhi komunitas di tempat dia. Atau bisa juga mempengaruhi orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya ada pengaruhnya. Misal contoh itu ada ketua RT gitu ya, atau mungkin teman kita kebetulan ada yang jadi camat misalnya. Kemudian kebetulan teman kita itu kok dia tokoh agama gitu. Atau mungkin ya prioritaskan lah ya yang sekiranya teman-teman akan tahu gitu. Atau jangan dikira misalnya ibu-ibu penjual sayur tapi dia itu pandai apa ya? Pandai meyakinkan orang lah, maksudnya orang yang tadinya nggak mau beli sama orang tersebut misalnya, tapi terus akhirnya karena ibu itu pintar gitu ya, terus akhirnya beli. Nah, itu juga pengaruh loh. Nah, itu salah satu apa trik ini. Jadi dari 50 atau misalnya dari daftar nama tadi, panjenengan semua ambil prioritasnya. Katakanlah bisa 1, 2, 3, minimal 3 lah ya, minimal 3. Katakanlah ini sudah dikeluar ini, oh si ibu A, kemudian bapak B, kemudian ini yang berikutnya mas C misalnya. Nah, ini ditulis ibu A kenapa ambil itu gitu. Oh, karena ternyata beliau itu ini apa di tingkat RT-nya walaupun bukan memegang ketua gitu, tapi banyak orang yang menyukai gitu loh, artinya manut gitu sama ibu A itu. Nah, itu berarti keluar ini punya pengaruh di RT ini. Kemudian tadi bapak B ternyata kenapa kok anda milih itu gitu ya. Lah, bapak B ini ternyata karena yang bersangkutan itu disegeni misalnya. Kemudian ada mas-mas misalnya, mas-mas ini adalah penjual online misalnya gitu. Jadi tiga ambil untuk mudahnya aja ya, maksudnya tiga dulu dari daftar nama tadi. Nah, setelah itu banyak orang yang menyukai gitu ya, atau yang katakanlah punya pengaruh tadi. Nah, setelah kita prioritaskan tadi, kemudian kita tadi ya follow up itu kita silaturahmi. Nah, bisa silaturahmi itu kalau jauh ya, kalau jauh nih misalnya kita domisili di sini, kemudian tadi kan sudah ada ibu A, ada bapak B, ada mas C gitu ya. Nah, kebetulan kalau ibu A lokasi di sekitar kita, terus bapak B lokasi di sekitar kita juga,
Kemudian yang Mas C ini karena dia online itu dia tidak di sini, tapi di luar kota, tidak masalah, ya. Nah, pendekatan yang berikutnya setelah individu follow up-nya itu adalah silaturahmi. Silaturahminya itu bisa lewat online maupun offline, ya. Karena apalagi situasi seperti ini. Nah, pada saat offline itu tentunya adalah pada saat kita mengetahui apa jarak ya, hubungannya jarak misalnya. Kemudian bagaimana suasana di sana, apakah boleh enggak kita main ke sana, mungkin sedang lockdown atau apa, kan kita nggak tahu ya. Tapi intinya offline itu ya dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah, online juga sama, kalau tahu gitu mungkin kita nggak bisa main ke sana, malah online seperti itu. Oke, kita bikin janji dulu dengan yang bersangkutan. Katakanlah apa silaturahmi ya. Terus jangan langsung tiba-tiba Ibu A tadi ya, udah kenal kan, akrab sama kita, terus ngobrol gitu. Terus, Mbak, saya mau ngenalin bisnisnya, jangan sekali-kali seperti itu. Coba bayangkan Anda misalnya nih, saya punya teman, tiba-tiba datang atau menghubungi saya terus bilang, Rahma, saya mau pengen main. Oh iya, mau gak usahkan. Gimana, Mbak? Aku mau ngenalin bisnis ABC gitu kan rasanya. Lewung sudah langsung muncul di sini ya. Saya juga udah bisnis nasa ditawari kan udah muncul ilfil gitu. Nah, alangkah baiknya itu pokoknya jangan jangan menyampaikan terus terang kalau kita mau seperti itu. Jadi menginformasikan aja. Nah, awalnya mungkin ya santai aja misalnya, Bu, nyun sewu aku tak dolan nang njenengan lah. Aku kalau siang itu anwes, sekarang kan aku udah kerja terus. Jadi aku rasanya ya kadang masih ada waktu lah mbok menuai ya, mungkin misalnya sekarang kan lagi musim bunga ya. Nah, siapa tahu Bu, bisa ukuran bunga. Nah, seperti itu. Dari awal yang sekiranya yang bersangkutan senang, kita juga senang seperti itu. Bermain seperti itu. Nah, misalnya sudah sampai sana ngobrol-ngobrol bunga, masuklah mungkin menginformasikan katakan ya kita bunga seger. Nah, itu kan disampaikan kepada Bu A tadi. Nah, Bu A terus kemudian kanannya atau mungkin kita atau ya bunga aku gitu loh seger-seger misalnya seperti itu. Oh, ya, kenapa sih? Nah, seperti itu. Masuklah Green Star, masuklah POC NASA gitu ya, atau masuklah Hormonik, pokoknya dibikin melipir, jangan sampai kentara banget, soft gitu ya, dibikinnya soft lah follow up. Nah, seperti itu. Terus misalnya dari yang bersangkutan nanya-nanya nih, apa sih Green Star? Ya wes, anu ya, rong dino meneh wes, aku ki besok mau tak anu mau main lagi wes, tak kasih Green Star ya nggak apa-apa. Mungkin di rumah kita ada sisa Green Star, dikasihkan seperti itu. Jadi ada follow up. Nanti kan lama-lama terus jadi mungkin apa tertarik seperti itu. Nah, setelah nanti sudah agak tertarik, ini karena kita kan situasi di tengah pandemi ya. Tapi kalau misalnya tidak pandemi atau mungkin bahkan di pandemi pun ada juga yang tetap melakukan pertemuan RT. Nah, itu bilang saja nanti kalau udah mulai dia nyaman gitu ya, entah pertemuan yang ke satu, kedua, ketiga gitu ya. Nah, pada saat setelah mereka nyaman, Ibu A nyaman, kita masuk. Bu, boleh nggak sih aku nangkene gimana ya pertemuan RT itu seperti ini, boleh nggak sih gitu misalnya. Oh, boleh di sini, boleh bebas kok, tapi ya yang penting ada 3M itu misalnya gitu. Oh, boleh kalau gitu ya, anu saja ya, saya boleh nggak sih aku masuk, nanti aku tak promo-promo inilah gitu, promo loh kamu juga jualan, iya gitulah, masuklah seperti itu. Tapi kan sudah terbangun nyaman tadi, dan Ibu A tadi kan katakanlah yang berpengaruh tadi kan, mungkin apa bisa di atau enggak, bisa di beliau ini pintar ngomong gitu, pintar mikir dan seperti itu. Termasuk juga di Bapak B tadi ya, Bapak B itu juga tadi kan apa misalnya tokoh keagamaan atau apa itu juga sama.
Nah, kalau yang online itu ya, nah online malah jual luar biasa. Biasanya kalau online itu dia tertariknya dengan selisih harga. Selisih harga, misalnya kan Mas C itu ternyata pelaku bisnis online kan gitu. Nah, terus katakanlah dia sudah punya reseller banyak atau sudah bisa menjualkan apa ya, menjual dirinya sendiri itu banyak gitulah, intinya laris gitu. Nah, yang seperti itu juga patut kita cekel gitu, kita pegang ya, jangan sampai lepas. Nah, paling minimal ya WA cari gitu, Mas, wah gitu ya, di ini dulu dengan bahasa kita, wah laris Mas gitu misalnya. Ya Mbak, ini aku alhamdulillah seperti ini gitu. Terus misalnya iseng-iseng, isinya apa itu, kalau ini udah berapa ya dan sebagainya. Misalnya kalau apa, katakanlah ternyata kok yang bersangkutan ini seperti ini lumayan Mbak gitu. Nah, masuklah kita dengan bis apa, mengenalkan gitu ya, kalau itu bisa berkali-kali ngobrol gitu ya, mengenalkan dengan barang yang selisihnya lumayan. Misalnya kayak SM, kayak kristal E, kita biasanya kalau kristal E online itu mungkin agak kurang ya, tapi yang paket-paket, paket kesehatan atau apa seperti itu, intinya kita mengenalkan seperti itu. Nah, itu pendekatan individu. Nah, setelah pendekatan individu ini gitu ya, artinya yang menyarankan seperti ini. Nah, setelah itu mereka pasti kemudian kalau misalnya nyaman, klik gitu ya, itu nanti akan membawa gitu ya, karena mereka kan punya komunitas, membawa ke komunitasnya, entah itu komunitasnya hanya ibu-ibu ngerumpi atau komunitasnya itu di sebuah pertemuan formal, itu paling enggak mereka akan menyampaikan kalau kita klik, kalau mereka klik. Nah, makanya yang kedua adalah pendekatan komunitas. Pendekatan komunitas ini itu artinya adalah pada saat apa yang bersangkutan tadi, ibu-ibu yang atau daftar nama yang sudah kita prioritaskan bisa kita pegang pada saat masuk ke pertemuan. Nah, itu kita sampaikan saja ke beliau-beliau ini. Jadi kalau seperti ini aku boleh ngisi nggak sih, seperti itu ya, katakanlah oh boleh. Nah, ini komunitas itu biasanya kalau yang sering itu adalah offline ya, jadi ada pertemuan, ada semacam kayak apa ya, kumpul-kumpul gitu ya, seperti itu. Tapi kalau di online itu biasanya mereka gabungan atau di grup-grup WA, grup Facebook dan sebagainya. Tapi itu biasanya kalau udah dianggap mahir atau apa baru ikut. Tapi kalau yang di komunitas biasanya di offline. Nah, ketika kita misalnya mau pendekatan di pelaku komunitas ini ya, itu yang pertama itu wajib ya, ini boleh dicatat. Nanti bisa teman-teman tulis juga di grup Telegram ya, maksudnya apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama itu kita harus apa istilahnya itu, fokus pada produk yang akan kita sampaikan. Misalnya, jadi jangan terlalu gedabiah gitu ya, jangan terlalu banyak, karena kalau di komunitas biasanya mereka menyukai fokus itu 1-2 produk saja gitu. Ya, jadi katakanlah yang pertama misalnya nih, ini kan lagi musim corona. Nah, ambil peluangnya. Lagi musim corona, musim cuaca tidak bagus. Nah, ambil peluangnya, berarti kesehatan. Kesehatan yang cocok itu apa? Ya. Oh, kesehatan yang cocok itu adalah yang suplemen yang untuk ini, tapi bukan pada penyakit gitu ya. Oh, kalau begitu kita cari tak bisa propolis gitu ya. Propolis selisih harga ini dan ini ya, masih kelihatan antara 70 dan 120 misalnya, berarti 50.000. Coba lagi Herbatus. Oh, lagi. Oh, ada yang lebih. NSM kan isinya lumayan nih, 100.000 ya. Nah, apalagi
kita sekarang supportnya NSM juga luar biasa. Nah, kalau misalnya kita mau fokus pada NSM, gitu ya, kita kuasai produk knowledge-nya, kita kuasai apa istilahnya pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang produk tersebut. Misalnya NSM, berarti sampai muncul 5W1H, ya, kan 5W berarti kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia berarti apa itu NSM, apa ya. Kemudian yang kedua, mengapa, mengapa sih harus harus NSM gitu ya, kok nggak yang lainnya itu. Kemudian yang ketiga berarti apa, mengapa, terus bagaimana ya, terus kapan, di mana gitu ya, terus siapa. Nah ini, jadi kalau udah dirangkum seperti ini, sudah dirangkum secara apa, pertanyaan-pertanyaan seperti itu jadi lebih mudah. Misalnya NSM, mengapa harus minum NSM, oh ternyata kandungannya seperti ini, seperti ini. Udah ya. Terus kemudian siapa sih boleh minum NSM, oh ini. Waalaikumsalam, bentar ada tamu ya. Mas. Waalaikumsalam. Bentar ya, ada tamu. Mas Puji, Mas. Bapak. Bentar ya. Lewat samping, Mas. Oke ya. Oke, jadi bentar ya, tuh kayaknya ada tamu kok. Mas Ari ya? Oh, lewat garasi, Mas. Oh iya. Iya, aku lagi leko. Saudara. Oke ya. Oke, 5W1H. Oke ya, terus setelah ini, jadi tadi saya ulangi, pokoknya kita harus fokus, fokus produk yang ingin kita sampaikan itu apa itu, karena dengan itu nanti jauh lebih, kita lebih pede, lebih lebih percaya diri, lebih merasa menguasai produk. Jadi kalau ada orang kan, kadang kalau di komunitas itu kan kadang ada yang, lah regane larang, misalnya kayak gitu, kita udah bisa nangkis nih, eh bu larang tapi kan gini, ini produknya ini, kemudian ini seperti ini, kayak gitu. Ini testimoninya, jenengan udah siap nih di apa, di Facebook atau di apa, di downloadi semua ya. Udah ini testimoninya, ini seperti itu. Atau kemudian misalnya ada yang, katakanlah yang bersangkutan, kok kalau misalnya kita itu seperti apa, efeknya apa. Nah, itu kita udah paham. Fokuskan satu, atau sebetulnya boleh sih lebih dari satu boleh, tapi yang penting asal jenengan bisa menguasai, katakanlah NSM dengan produk apa seperti itu, misalnya dengan Sunpro atau dengan PGN atau dengan apa, kayak gitu ya. Nah itu di apa, yang pertama dengan ini tadi ya, dengan penguasaan produk knowledge-nya. Jadi pengetahuan tentang produk knowledge-nya itu harus kita pegang terlebih dahulu. Oke. Nah, terus yang selanjutnya itu, nah ini kalau misalnya dengan semua ya, dengan semua itu mau betul-betul komunitas, itu kita mau apa, sampai terjadi closing atau mungkin kita bisa menguasai komunitas tersebut, itu paling enggak juga yang berikutnya adalah berbagi peran. Berbagi peran itu antara tadi dengan yang, kan dia udah ada ibu-ibu nih, si ibu A itu tadi ya, ibu A itu punya pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ternyata beliau ini bisa mempengaruhi orang lain gitu. Nah ini juga, mohon maaf bahasanya bukan ini, tapi juga di kita, kita cawek, kita ikutkan ya, atau kita apa ya bahasanya, nah, ini saru ya maksudnya,
kita ikut sertakan lah seperti itu, kita pegang peran kan itu yang ibu tadi itu paling enggak memegang peran penting. Nah, di situ. Jadi misalnya pada saat kita mau ngobrol atau kita mau menyampaikan di komunitas tertentu, misalnya komunitas RT ini tadi, lah ibu tadi itu sebelumnya udah kita omongin dulu, Bu, nanti kan aku mau masuk di pertemuan tadi ya, pertemuan RT. Nah, kita mau masuk tentang produk A nih, produk ini. Nanti kalau ibu apa katakanlah di situ ibu pas saya ngomong, nanti ibu paling enggak memprovokasi ya, gitu ya. Ibu juga apa membuat suasana jadi rame, katakanlah mungkin, oh iya saya juga pernah bikin, saya pernah nyicipi, saya ini seperti itu. Jadi enggak cuman kita doang, enggak cuman kita saja yang ngomong ya, tapi ibu tadi juga perlu kita bagi peran. Biar apa? Biar suasana jadi rame, kemudian yang kedua juga tingkat closingnya itu lebih tinggi daripada kalau kita hanya sendirian, atau tingkat kalau kita apa istilahnya sama komunitas itu kan tingkat kepercayaannya loh, karena ada bagian dari komunitas tersebut yang sudah merasakan produk yang kita mau tawarkan seperti itu. Nah, kadang-kadang juga ada yang seperti ini malah. Misalnya nih, ibu tadi sebelum ada pendekatan komunitas itu ya, itu kita sampaikan di luar misalnya, Bu, nanti kalau misalnya ini bisa deal, katakanlah NSTM gitu ya, nanti ibu satu botol saya kasih uang berapa lah, katakannya 10 ribu atau 20 ribu atau apa, tapi ibu harus menjadi ini ya, apa bahasanya ya, kalau ini provokasi atau provokator, tapi kalau misalnya ini ya ibu harus menggugah orang biar beli lah seperti itu, nanti sana otomatis juga, oh iya, soalnya kebanyakan itu ternyata kalau misalnya ya di jualan misalnya panci atau apa gitu ya di RT-an itu kan kadang-kadang kok bisa laris banget, ternyata ibu RT juga dikasih misalnya, Bu, nanti kalau ini laku 10, ibu saya kasih panci satu. Wah, ibunya seneng banget, itu cuma panci gitu ya. Nah, gimana kalau kemudian ini NSTM gitu, nanti bisa juga misalnya ini laku 10, nanti ibu saya kasih satu, lumayan ya 10 ya. Ya, tapi teman-teman menghitunglah kira-kira seperti apa gitu. Nah, ini berbagi peran. Berbagi peran itu tidak harus satu orang. Bisa juga sambil menyampaikan kepada tadi ya yang kita dekati secara individual itu, kemudian kita bilang, ada enggak temannya yang sekiranya sama dengan jenengan, Bu? Nah, kong kali kong. Nah, itu seperti itu. Ada enggak, Bu? Misalnya seperti, "Oh, ada. Itu Bu kayak ini orangnya enak. Apa biasanya apa aja kalau dia ngomong itu banyak yang mengikuti misalnya." Kan ada sih orang-orang yang seperti itu. Nah, itu kita ambil aja. Jadi, nanti pada saat kita bertemu dengan komunitas tersebut, katakanlah kita mau menyampaikan tadi ya, karena kita jualan ya otomatis kita menyampaikan jualan, atau kita menyampaikan bisnis ya sama aja seperti itu. Itu nanti orang yang sudah kita pegang itu semakin melancarkan bahasanya, melancarkan apa ikhtiar kita ya, melancarkan strategi kita agar terjadi closing, terjadi mungkin juga bisnisnya ini, jadi menginformasikannya jadi lebih mudah, nggak terus kemudian kita jadi leda-ledi atau mungkin bahasanya malu atau mungkin bingung dan sebagainya. Kalau ada itu kan sesaya teman ya, ketika ada teman seperti itu kan kita jadi lebih pede kita menyampaikan NSM misalnya. Oh sana, oh iya itu kemarin aku juga udah minum, itu bagus loh, ternyata kan gel sini, nah besok paginya apa jadi sembuh dan sebagainya, itu kan kita jadi pede. Nah, itu udah contohnya gue makin seperti itu, dan biasanya kalau seperti itu tingkat close-nya tinggi ya. Oke, itu melalui pendekatan komunitas ya. Itu ada satu yang pertama tadi ya, kuasai produk, kemudian berbagi peran. Nah, itu bisa mendapatkan fee tadi ya, atau bahasanya sedikit-sedikit lah ya, berbagi peran. Kasih hadiah untuk orang yang diajak
Nah, betul. Kasih hadiah, hadiahnya dikasih apa biasanya senang kok. Katakanlah cuma dikasih pasta gigi, dengan kita ngasih manfaat pasta giginya juga luar biasa. Bahasa khas. Iya. Nah, selain itu gitu, sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin kalau di komunitas itu kita juga ada teman atau mungkin syukur bagian dari komunitas itu yang jadi testimoni juga gitu ya. Testimoni itu apa? Berarti kan dia udah merasakan ya, udah merasakan itu berarti kita sebelumnya kalau belum pernah ke komunitas itu berarti kan secara individual tadi kita udah ketemu ya sama yang ibu tadi, terus kita suruh nyicipi. Atau bahasanya ya suruh inilah ya, suruh nyob seperti itu. Nanti pas saat seperti itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk terjadi closing itu. Biasanya kalau ada testimoni kan jadi lebih enak, lebih apa ya, lebih menyemangati kita gitu. Jadi teman-teman atau komunitas yang lain, teman anggota dari komunitas tersebut juga jadi lebih oh iyalah percaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu sebetulnya kan tadi ya untuk karena untuk jualan ya. Nah, sekarang kalau untuk bisnis gitu, untuk bisnis itu pendekatan kelompoknya seperti apa gitu. Nah, untuk bisnis ini bisa juga teman-teman katakanlah ini kan musim sedang bahasanya itu ya orang banyak yang mencari penghasilan tambahan ya di tengah situasi pandemi seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari peluang seperti itu dengan cara bisnis yang kita tawarkan. Bisnis yang tawarkan jelas ada bisnis NASA gitu ya. Karena satu mudah ya, mudah ibu-ibu yang tadinya nyun sewu mungkin gaptek gitu ya, atau mungkin enggak bisa apanya cuma WA aja, itu ternyata bisa sukses gitu ya. Kemudian ada juga yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin tadinya hanya mengandalkan dari gaji dia bekerja, kemudian ada tambahan dari apa bisnis ini, bisnis NASA, terus alhamdulillah udah bisa beli kebutuhan yang selain pokok misalnya seperti itu, atau mencapai impian dan sebagainya. Nah, ini peluang bagi kita ya, peluang bagi kita karena modalnya sangat murah. Kemudian kalau di awal mungkin untuk nyetok misalnya bingung gitu ya, perlu nyetok dulu tapi pakai upline-nya, maksudnya artinya ada stokis gitu ya, itu menjalankan nanti ternyata ada closing, terus kemudian bisa lewatnya langsung di-link-kan ke stokisnya misalnya seperti itu. Jadi kan kita untuk awal mungkin nggak perlu stok barang dulu, ini untuk yang untuk saat inilah apa keunggulan-keunggulan bisnis NASA ini itu bisa teman-teman sampaikan juga di komunitas gitu ya, bisa sampaikan di komunitas. Nanti setelah disampaikan seperti itu, insya Allah juga 1-2 katakanlah gini, misalnya di kayak tadi ya, di Bapak B itu ternyata beliau ini adalah tokoh di pengajian, atau misalnya yang dituakan di kelompok pengajian. Nah, misalnya kita masuk, boleh nggak Pak saya ini? Karena tadinya kan di pendekatan individu yang melakukan nih, kita mau seperti ini gitu. Terus beliau sudah klik, sudah nyaman, oke, diperbolehkan. Terus kita masuk di pendekatan kelompoknya tadi. Di kelompok tersebut, kemudian katakanlah kita menyampaikan bisnisnya. Nah, mungkin kita juga perlu pakai pertanyaan kunci, kata kunci. Misalnya, jangan tiba-tiba, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ada bisnis bagus nih, enggak seperti itu ya. Tapi bisa mulai dari katakanlah
Bapak dan Ibu, misalnya di situ banyaknya yang remaja atau mas, itu mau nggak misalnya di sini ada tambahan, misalnya nih, Ibu atau Bapak, ada tambahan penghasilan satu hari 100 ribu. Nah, misalnya seperti itu. Kan jadi pertanyaan kritis ya. Pertanyaan kritis mesti otomatis terus, kok 1.000 ake yo, misalnya seperti itu. Banyak ya. Nah, terus akhirnya masuklah kita ke bisnis nasanya. Seperti itu ya. Jadi, itu yang bisa apa ini ya bisa teman-teman lakukan juga, tidak hanya di bis di apa jualan produknya tapi juga di bisnisnya, di peluang bisnisnya. Peluang bisnis itu juga luar biasa. Nanti mungkin pada saat menyampaikan itu, katakanlah itu nggak cuman langsung, maksudnya nggak harus langsung saat itu ada yang langsung gitu ya. Itu biasanya nggak, biasanya ya mereka terus kemudian satu selang satu dua hari atau mungkin tidak semua pada saat awal kita ngomong ya mungkin biasa saja. Tapi ketika kemudian selang satu dua hari mungkin ada satu dua orang yang kemudian tertarik. Misalnya tanya ke Bapak B tadi, ini bisnis apa sih ya Pak, saya boleh nggak ini misalnya. Nah, kita jangan lupa udah sediakan kartu nama, kemudian kita sediakan apa brosur gitu ya, jadi nanti untuk follow up lebih mudah. Nah, ketika mereka kemudian sudah klik, katakanlah satu orang aja atau dua orang, kita follow up, kita apa kita tindak lanjuti lagi. Tindak lanjutinya jangan terlalu lama tapi juga jangan terlalu mepet. Misalnya selang 1-2 hari kita main ke yang bersangkutan, misalnya katakanlah main ini ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nanti setelah itu boleh ditindaklanjuti dengan lebih fokus ke cara menjalankan bisnis NASA seperti itu. Oke, ini